Dan ya, inilah tindakan pemerasan terhadap Kanebo yang senantiasa dilakukan oleh John Cenang alias Asep Tarya Cahyadi dalam rangka memancing ikan mas di kolam Cibeber Cimahi. Kalau mama si John Cenang seperti apa? John, mama si Wakroni seperti apa, John? Oke, kalem. Lebih letik di cengi. Ayo, dapet. Hujan-hujan gini enaknya mancing nih. Ada Asep Tarya Cahyadi alias John Cenang. Mau kemana, John? Ke Cibeber. Cibeber? Itu kolam dekat tuh. Lihat, kolam dekat noh. Mau ke sini apa ke sono? Cimahi aja lah, Cibeber. Douglas mana, Douglas? Douglas biasa ngurusin janda-janda. Dan manten dong. Manten biar ganteng ya. Ayolah, gas kuy kita mancing. Ayo, Douglas, kita mancing. Gas, gas, hujan. Ayo, Douglas. Let's go fishing, Douglas. Oke, seperti biasa ini adalah sekelumit adegan OTW menuju ke kolam ya. Sekalian juga nih sekarang mau ngetes esen oplosan MH Mancing yang varian terbaru. Jadi sekujur esen MH Mancing itu wajib dites dulu sebelum dijual. Karena lupa membawa standar untuk joran, ini Apih Douglas Pejero terpaksa keluar dari mobil di perjalanan ya untuk bertandang ke toko pancing yang kami lewati di perjalanan untuk membeli standar joran. Lagi-lagi di daerah sini pun kami berhenti lagi dan mencari toko pancing terdekat dan hasilnya itu nihil, standar joran tidak ditemukannya. Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan menuju kolam dan pasrah sumerah atas takdir kelupaan ini yang lupa membawa standar untuk dudukan joran. Gak apa-apalah, pakai seadanya aja, katanya begitu sih. Dan akhirnya kami pun bisa menyampaikan diri kami kepada posisi kolam dengan keadaan selamat, alhamdulillah ya. Dan sesampainya di kolam tidak banyak cincong, kami pun mulai melakukan persiapan karena ini udah mepet banget, waktu mancingnya akan segera dimulai dalam hitungan beberapa menit ke depan lagi. Lihat tangan John Cenang pun mulai kokot tetengan kepada tas dan dia pun langsung menuju ke pusat pembuatan umpan-umpan. Leo pun mulai mengkeduk tepung aci sebanyak 3 sendok ya untuk satu varian esen dan kita sekarang mau bikinnya 2 varian esen ya. John, bikin berapa, John, umpannya, John? 2. Ajar. Pakai esen yang mana, John? Apa itu varian apa tuh? Varian melati. Apa sih itu? Ginseng melati. Oh, ya? Ginseng melati. Varian terbaru. Dua. Kasih berapa? Dua. Satu lagi? Akasia pisang. Kasih berapa? 30. Jadi untuk para pemancing yang kayak gini tuh punya selera masing-masing. Ada yang langsung ya dari awal mula mancing dimulai itu langsung menggunakan media pelet. Ada juga yang langsung menggunakan media aci dulu, terus entarnya media pelet ya, kayak gitulah. Kalau kita sih awal mancing biasanya pakai umpan aci dulu. Nah kesananya baru biasanya pakai umpan pelet. Kalau yang nonton biasanya pakai umpan apa nih kalau mancing? Nah kalau bikin umpan beginian tuh takaran aci sama airnya tuh mesti pas ya. Dan sebelum direbus tuh harus dibeginih-beginihkan dulu ya. Tuh lihat, dibegituh-begituhkan ya si calon umpannya. Tujuan dibeginih gini kan supaya tepung acinya tuh larut dalam kesedihan, bukan larut dalam air dong. Dan tahapan selanjutnya tuh calon umpannya tuh direbus. Untuk perebusan tahap pertama si calon umpannya tuh jangan dicuekin aja, tapi harus dibeginih-beginihkan ya. Untuk tutorial lengkap bikin umpan kanji kayak gini ada di video lain tuh, linknya muncul di pojok kanan ya. Tapi nanti nontonnya setelah nonton video ininya selesai ya. Nah ini Paman Kay sepilin dulu suasana kolam keseluruhannya ya. Melalui pengeras suara atau toa sudah terdengar pengocokan lava. MH Mancing. Menemani 847 MH. Ayo. Bahagia. Dan pengocokan lapak pun sudah terselenggara dengan lancar. Kita ke bagian lapak 47. Sesampainya di lapak langsung aja persiapan. Ini kita dibantu sama Rohimin dan Wakroni Bison juga ya. Karena John Cenang alias Asep Tarya Cahyadi masih sedang dalam proses pembuatan umpan aci. Asep apa? Kopat. Oh, pakai esen mana ya? Mana cari pakai. Karena esen ini lah. Kemarin cek yang hijau di sini mana? 14. 14 kilo.
Thank you. Sok pake ya. Siap. Jadi si bos yang jaket merah yang tadi tuh pengguna Essen MH Mancing ya, dia tuh ngepen banget sama Essen yang varian cengkeh hijau. Wah, madep. Satu, kita mulai. Iya mah iyalahnya. Ambil nungguan ya. Nungguan aci. Oke, jadi sambil nunggu umpan acinya kejadian, ini lempar-lemparan dulu aja ya, pakai media umpannya pelet aja dulu. Buat yang belum tahu nih, jadi kalau mancing kayak gini tuh umpannya tuh terbatas, cuma boleh pakai aci atau pelet aja, nggak boleh pakai umpan-umpan yang lain kayak cacing atau jangkrik atau apapun itu nggak boleh, cuma pakai pelet sama aci aja ya. Akhirnya John Cenang alias Asep Taryat Cahyadi berhasil merampungkan tugasnya, yaitu membuat umpan tepung aci. Dia pun langsung melakukan tindakan pemberojolan umpan aci seonggok secuil aja ya kepada media pelet 781 yang halusnya. Yang di tes pertama yang ini dulu nih, yang varian terbaru ya, varian ginseng melati. Jujur li ya, ini tuh umpannya masih panas sih, harusnya direndam dulu pakai air dingin, tapi ya ini waktunya mepet banget, jadi langsung aja si umpan acinya tuh dipasang ke mata kail ya, dengan cara diperintil-perintil seperti dibegituh-begituhkan ya, sampai menjadi dibeginih-beginihkan. Oke ya, kita udah ada lapak nih ya. Sebetulnya kita buru-buru nih karena waktunya mepet banget. Bikin umpan aja mepet banget nih. Baru lempar nih, kita udah mulai ya. Dan untuk selanjutnya kita lihat aja nanti ya. Dan untuk umpan yang kita pakai dan esen yang kita pakai nih, kita pakai yang varian terbaru dari ginseng ya, sama kasia juga. Nah, kita lihat aja nanti nih karena baru mulai banget. Sip, kita gas, pokoknya mas sedap. John, buka dulu jaketmu. Buka dulu jaketmu. Ya kan lihat MH-nya. Dan untuk yang pertama-tama malah strike ikan jaer nih, yang lumayan babon juga sih. Digoreng enak yang kayak gini mah. Jaer. Ini minta jaer kita mana? Bawa bekal. John, ini John, komentar ini Essen terbaru kan, itu Essen varian ya, baru ya? Baru, varian baru. Ikan si 12, coba dicek wanginya, karakternya kayak gimana? Ini ginseng melati nih, ya, soalnya agak kencang nih pasti nih. Dari nama aja ginseng melati nih. Hari gitu ya cara ngeceknya? Ini aromanya kuat banget ini. Kuat banget. Enak gak John? Bayang sih enak, bulat-bulat. Kencang tapi bulat. Kencang. Ya, berarti si 12 sukses ya. Sukses. Makasih ya 12. Makasih. Itu kata si John Cena, makasih 12. Ya sama-sama. Ini aromanya kuat. Sekuat cintaku. Oh iya, nggak bosan-bosan juga Paman Keng ngingetin nih, buat yang mau beli Essen MH Mancing di online, harap hati-hati karena sekarang itu udah banyak banget yang palsunya. Jadi harus teliti sebelum beli, jangan cuma lihat foto produknya aja, harus lihat juga nama toko yang jual ya. Kalau nama toko yang jualnya tidak sesuai dengan yang kita infokan, udah bisa dipastikan itu tuh Essennya palsu. Yowis lah, biar nggak bingung, link toko MH Mancing yang asli itu disimpan di deskripsi video atau cek aja pin komen ya. Oh iya, jangan lupa juga nih yang belum subscribe channel YouTube MH Mancing, di subscribe dulu channelnya ya, biar nggak ketinggalan kalau ada video yang baru. Jangan lupa videonya di like-like juga ya. Kalau udah di like, boleh di komen, langsung di share aja videonya. Oke, supaya nggak ada yang mancingnya curang, ini lapak MH Mancing sekarang kebagian giliran dicek umpannya ya oleh tim kolam. Semua lapak yang mancing di sini juga kebagian dicek, dan yang melakukan pengecekannya adalah Om Naruto. Foto kalau kopai iya, nikmat kopi anulah ya, numpuk dah ini, hangat mantap, nikmat AO. Yo AO ayat. Karena sang pengantar kopi sudah menghampiri lapak kami, itu berarti menandakan bahwa saatnya kami melakukan tindakan poya-poya dengan meminum kopi hitam.
Setelah meminum kopi, John Cenang alias Asep Taryat Cahyadi merasakan kedinginan. Dia pun mengambil jaket. Begitu juga Apih Douglas Pejero, ya nggak tahu kenapa cuaca di kolam hari ini tuh dingin banget. Dan si pengantar kopi pun balik lagi dengan membawa dua gembolan gorengan. Dan tidak banyak cincong atau bertele-tele, apalagi basa-basi, langsung aja Wak Roni Bison meng-unboxing kresek gorengannya. Dan akhirnya kami semua pun berpoya-poya larut dalam euforia gorengan dan kopi hitam. Dapat lapak kuburan nih, susah banget ikannya. Nah, tuh, lihat lagi dikencengin. Kita coba yang kencengnya, ya. Lihat dulu. Ya, seperti apa yang dijelaskan Apih Douglas Pejero tadi, kita tuh sekarang dapatnya lapaknya yang susah banget dapat ikannya. Ini lagi dicobain pakai esennya, dikencengin ya, ditambahin 30 tetes lagi. Wah, Roni sedang apa kamu itu? Ngapa-apain? Oca-oca. Oke, posisi umpan udah digimana-gimanain juga, tetap aja ikannya tuh susah makan. Ini Wak Roni Bison dengan inisiatifnya akan membuat umpan lontongan. Nah, kalau buat umpan lontongan, esennya kita ganti. Ini pakai esen yang parian ini nih, esen ikan MH mancing yang parian Bolutaro. Ini tuh esen yang hampir terlupakan karena udah lama nggak dipakai. Padahal ini tuh salah satu esen bestsellernya MH mancing. Untuk pemakaiannya langsung aja diteteskan kepada media pelet 781 ya, sebanyak 30 tetes. Dengan semangat 45, Wak Roni Bison pun mulai melakukan tinju-tinju terhadap peletnya ya, supaya peletnya tuh menjadi halus dan kalis, nanti enak buat diumpanin ke mata kail. Setelah beres mengoblo atau membuat umpan lontongan, Wak Roni Bison pun menggaruk-garuk tangannya seraya memegang kanebo. Lalu beliau pun membeginih-beginihkan hasil karyanya yang barusan beliau berhasil rampungkan. Dan tiba saatnya umpan lontongan pun sudah siap diterjunkan ke dalam air untuk menelusuk mencari meja makan ikan-ikan penghuni kolam ini. Ayo, kamu tuh bisa itu, jangan sampai dilepasin ya. Jangan kerja. Oh, mantap strike-nya. Ada Wak Roni Bison, lihat Wak Roni Bison. Wak kerja. Wah, kamu harus menyerap dengan baik ya, Wak. Ini Wak Roni Bison ini. Kerja Wak. Bagus, Wak. Sini. Lihat tuh. Wah, ini ikan-ikan kehidupan. Ya, Wak Roni kerja. Wak Roni Bison, ayo kerja. Oke bosku, sekarang kita suntik ataupun digejos nih pakai Bolutaro untuk umpan lontongan ya. Kita pakai satu tutup ini. Lihat ya. Dan untuk yang mau beli SNM mancing, di link-linknya dicek di deskripsi ya, itu ada, atau di live TikTok. Di live TikTok itu dipastikan asli ya. Nah, soalnya kalau misalnya di toko-toko lain itu udah banyak banget yang apanya? Yang palsu, yang dan tiruan-tiruan itu udah banyak banget. Pokoknya hati-hati lah. Pokoknya hati-hati ya. Gas, pokoknya mah mancingnya sedap pokoknya malah. Untung kanan. Seperti biasa. Oke, jangan lupa like, subscribe dan komen di channel MH Mancing Fishing Club. Semoga sukses. Bye. Well. Kanan bos.
Nah ini setelah pengecekan umpan malam-malam ya sama Om Naruto lagi yang tadi ya, itu tuh kita tuh langsung strike ikan yang babon ini lumayan berat tuh. Jorannya langsung dikasihin sama si John Cenang alias Asep Tariat Cahyadi dan nyasar sampai ke beberapa lapak gitu tuh, lihat tuh. Oke, setelah ikannya berhasil diserok oleh Wakroni Bison, langsung ikannya kita evakuasi ke lapak. Kalau kata lapak tetangga sih ini ada 12 kilo, tapi meragukan sih, tapi kita timbang aja deh. Gede nih. Rohimin, kamu nimbang ya. Oke. Asik. Wakroni, mantap. Ternyata ikan yang ditimbang itu bobotnya 10 kg-an ya, kirain teh bener ya yang 12 kg ya. Tapi keseruan mancing tetap berlanjut nih. Sip. Nah, ini yang akhir nih. Yang akhir. Satu menit lagi strike. Tapi lumayan kita selamatin aja, kita angkat aja. Menyelamatkan ikan yang tenggelam. Kerja Wak. Wakroni Bison pun mulai menyeroknya. Nih si John Cenang gaji buta nggak kerja dia tuh. Gaji buta nggak kerja tuh si John Cenang tuh. Enak aja bang. Oke, ini waktu pemancingannya tinggal tersisa beberapa menit lagi, cuma 2 menitan lagi. Jadi hari ini emang agak mengecewakan. Ah, lumayan mengecewakan. Lumayan lah, ada tarikan mah dikit-dikit. Ya, enggak, yang penting adalah narik-narik mah ya. 12 ya. Ada lumayan nimbang juga meskipun belum masuk nominasi. Ya, yang penting mah esennya dimakan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa si akasia pisang ini nggak dipakai? Terlupakan. Akasia pisang terlupakan, well. Nih, John Cenang alias Asep Tariat Cahyadi, kebanyakan ini apa, chattingan sama janda-janda. Sama-sama ini nih, sama yang ini nih, biangnya. Pokoknya mohon maaf ya jika ada salah-salah kata, salah-salah perilaku yang ada di video ini dari kami MH Mancing. Dan jangan kapok kalau MH Mancing upload video terbaru ditonton lagi. Jangan lupa ya di like-like videonya, di komen-komen. Oke, mungkin itu aja untuk konten kali ini. Selanjutnya kita mancing kemana lagi? Ya nanti aja ada di konten terbaru. Bukan begitu, John Cenang? Iya, benar. Tungguin aja. Tungguin gitu, Douglas? Betul, pokoknya mas sedap. Oh, apapun yang terjadi, pokoknya kita having fun, sedap. Oke, guys, we are MH Mancing. Bas kom. Awas. Habis. Pulang Rohimin. Nasi goreng dulu dong. Oke, pokoknya apapun yang terjadi, pulang. Oke, pulang. Pulang, jangan nginep di kolam. Pulang.